Assalamualaikum. Ha? Tak ada. Oh ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك Allahumma a'inna ala zikrika. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong kami, bantu kami ya Allah dalam usaha kami memperbanyakkan mengingatimu ya Allah, berzikir kepadamu ya Allah. Kalau engkau tak tolong, tak bantu kami untuk kami memperingatimu, berzikir kepadamu, nescaya kami tidak dapat melakukannya untuk berzikir banyak-banyak kepadamu. Mohonlah pertolongan itu ya Allah. Wa syukrika, dan juga tolonglah kami dalam usaha kami memperbanyakkan syukur kepadamu di atas segala apa jua limpah rahmatmu, kurniaanmu, pemberianmu, sikit atau banyak. Tolonglah kami ya Allah untuk kami mensyukuri segala apa jua pemberianmu. Wa husna ibadatik, dan juga tolonglah kepada kami ya Allah dalam usaha kami memperbaiki, memperelok, dalam arti kata tahsinul ibadah, memperbaiki atau memperelokkan amal ibadah kami kepada kamu, untuk kami mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Tolong kalau engkau liarkan hati kami, kau lupakan hati kami, maka kami tak mampu untuk melakukannya, untuk memperelokkan segala ibadah ya Allah. Bukan sahaja ibadah sembahyang, tapi keseluruhan bentuk ibadah kami ingin memperelokkannya, memperkemaskannya ya Allah. Dengan ibadah yang kami lakukan itulah nanti kami berharap akan mendapat ganjaran, pahala, balasan daripada-Mu wahai Tuhan. Doa ni selalu dibaca oleh tuan-tuan imam. Ya, kita kena faham, kita kena tahu maksud dia. Baru sampai doa itu yang dibaca oleh imam itu, dia sampai ke hati kita. Dia ada zuk menjiwai, macam orang bersair atau bersajak, mendeklamasikan sajak dengan penuh gaya, dengan penuh perasaan. Maka demikian juga doa, sama ada kita sendiri yang membaca doa itu ataupun orang lain
Tuan Imam baca doa. Kalau kita dapat memahami, kita dapat menjiwai tuan-tuan ya, sampai ke hati kita. Ya. Baru sampai, baru ada apa nama harapan. Kita mengharap sungguh-sungguh kepada Allah. Ar-raja, raja tu maknanya mengharap. Ar-raja'u ilallah. Mengharapkan sesuatu apa jua pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali-sekali saya sampaikanlah maksud ataupun makna doa-doa yang selalu kita ulang. Contohnya macam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini tuan-tuan semua tahu, kita semua-semua tahu. Atina, berilah kepada kami segala kebajikan di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, dan demikian juga berilah segala kebajikan di akhirat nanti. Kalau Tuhan beri segala kebajikan di dunia, you nak apa lagi? Demikian juga kalau Allah memberikan segala kebajikan untuk akhirat nanti, so nak apa lagi? Doa ini tidak ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada pun doa yang kita hafal memadailah, merangkumi segala apa jua di atas muka bumi ini, dan demikian juga segala apa jua kebajikan di akhirat nanti. Satu lagi, selalu imam baca doa. Apa doanya? Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, berikanlah kesudahan kami, maknanya sebelum mati ya, kesudahan maknanya sesudah kita dah nak hampir mati atau sudah mati tu ya, husnul khatimah, kesudahan yang baik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, berikanlah kesudahan kami dengan kesudahan yang baik. Wala takhtim alaina, dan jangan engkau berikan kesudahan kami, yakni mati kami. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah, dengan kesudahan yang buruk. Na'udzubillah. Bila nak mati, kita tidak dapat melakukan kebajikan, ketaatan kepada Allah. Ada tak orang yang macam ni? Ada. Peringkat awalnya, masa mudanya, dia rajin beribadat, rajin salat berjamaah. Dia tak sembahyang di rumah, melainkan dia datang ke masjid, ke surau untuk melakukan salat berjamaah. Tapi bila mana dia sudah peringkat tua, bukan dia tak mampu, dia mampu, masih ada kemampuan untuk datang ke masjid, tapi dia tak datang. Atau dia tidak beribadat, dia tidak lagi berzikir seperti dia muda dahulu. Dia lalai, hatinya leka, lalai. Ya. Ghafil, yakni lalai. Ya. Tidak mengingati Allah. Bila dah tua, dia tak mengingati Allah, dia tak banyak mengingati Allah, tapi menjurus kepada keduniaan semata-mata. Ya. Jadi ada orang yang macam tu. Sebab itu dalam satu hadis Nabi pernah menyebutkan, Nabi kata ada orang yang dulu dia ahli ibadat, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sentiasa berzikir, beribadah, menyebut nama Allah. Ya. Tapi bila mana di akhir hayatnya, dah dekat nak mati, tinggal sebulan dua, setahun dua, atau seminggu dua, lalu dia lalai, dia leka, dia terpengaruh dengan keduniaan, ya, lupa dengan hari kesudahannya, hari akhirat. Dia tidak memperbanyakkan ibadah, atau dia tidak membuat persiapan untuk mati. Ada. Bila akhir hayat, patutnya bila dah dekat nak mati, lagi dia kuat beribadah.
tapi dia makin jauh, makin lupa. Nabi kata ada macam tu, ada orang yang macam tu. Sehingga Nabi menyebut illa zira, usianya itu tinggal satu hasta sahaja lagi. Maksudnya dalam satu hari ke, seminggu ke, macam tu. Dia nak mati dah, lagi tinggal seminggu lagi, 3-4 hari lagi, atau 2-3 hari lagi, atau satu hari lagi dia nak mati. Tapi masa itu dia lalai, dia leka. Nabi kata orang yang macam tu, Nabi kata maka dimasukkan dia ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik wal'ayazubillah. Ya. Dan ada juga orang, ya, masa mudanya langsung dia tak ingat, cukup jahat, segala kejahatan orang kenal akan seseorang itu, segala kejahatan yang dilakukannya jahat sungguh. Sampai ada gelaran-gelaran tertentu kepada dirinya kerana cukup semua orang tahu, satu kampung, satu daerah orang kenal akan dia tentang kejahatan, kebuas, punya buah orang tu. Tapi bila dia nak mati, tuan-tuan, tinggal setahun lagi, atau 5-6 bulan, atau seminggu dua, atau sehari dua lagi dia nak mati, dia sedar, dia kembali kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah, dia istighfar banyak-banyak kepada Allah, maka segala kejahatan yang lampau itu Allah Ta'ala padamkan, Allah ampunkan semua kesalahan dan dosa, sama ada dosa kecil atau dosa besar, Allah ampunkan semua. Lalu Allah masukkan dia ke dalam syurga. Itu tuan-tuan ya. Kita harap tempoh masa yang tinggal entah banyak mana lagi untuk kita semua tuan-tuan, kita penuhi, kita isi dengan sebanyak mungkin yang kita mampu. Ya. Yang kita mampu. Karena Allah Ta'ala sifatnya dia tidak mau memberatkan atau memaksa, tidak mau memberatkan terhadap hamba-hambanya. Selalu kita baca ayat yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberati akan diri seseorang itu melainkan apa yang dia upaya, melainkan apa yang dia mampu. Ini toleransi, ya, timbang rasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah cukup timbang rasa kepada hamba-Nya. Ya. Kita sahaja yang tidak mau membalas atau mengenang jasa-jasa Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi moga-moga tuan-tuan ya, hati kita, amal kita, amal baik, amal soleh, kita dapat teruskan. Saya cukup terasa, tuan-tuan, sebulan, dua bulan ini, tuan-tuan tak dapat ke masjid. Ada yang dibenarkan 4-5 orang, 7-8 orang, 11-12 orang. Hari Jumaat pun macam tu juga. Allah terasa sungguh, terasa sedih, rindu bila dah dibuka balik macam ni tuan-tuan, rasa seronok, lapang, rasa gembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga perkara keadaan seperti ini yang kita telah lalu ini akan berakhir tuan-tuan, semoga Allah Ta'ala tamatkan, Allah Ta'ala angkat segala mara bahaya, malapetaka, bencana ataupun dipanggil apa nama, balak bencana, Allah angkat dan Allah jauhkan daripada kita, tidak menimpa atas diri kita. Allahumma dafa'annal bala', ya Allah, jauhkanlah, angkatkanlah, buangkanlah, lemporkanlah, ya, balak bencana ni. Wal wabak, demikian juga wabak penyakit
COVID-19 ni moga tidak ada lagi pada diri kita, tuan-tuan. Ya. Dan marilah sama-sama kita muhasabah diri kita, amal kita, kesalahan, kelalaian dan sebagainya yang kita selalu ya terus mengulangi ya perbuatan-perbuatan yang ditegah oleh Allah, dilarang oleh Allah, dilarang oleh Islam, dilarang oleh Rasul, selalu kita ulang-ulang. Jadi muhasabah cukup tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ni kita nak baca tajuknya ialah ya Cikgu Haji Husin. Cikgu Haji Husin, kat mana Cikgu Haji Husin? Cikgu buka surat berapa? Apa Cikgu kata? 178. Eh, iya ke? Jauh lah. 178. Baik. Betul ya, Tok Guru? 178. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai dengan hal puasa, tuan-tuan ya. Mengenai dengan hal puasa. Ya, yang di bawah sekali iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fattara saiman kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyan qusa min ajrihi syai'un. Lagi sekali, man fattara saiman kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyan qusa min ajrihi syai'un. Maksudnya, siapa yang mengundang orang yang berpuasa untuk berbuka, maka baginya pahala orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tidak dikurangi dari pahala itu barang sedikit pun. Kalau bulan Ramadan ataupun puasa sunat sekalipun, puasa itu bukan puasa wajib, bukan puasa Ramadan, apalagi kalau puasa Ramadan, bahkan kalau puasa itu puasa sunat sekalipun, macam hari ini hari Isnin puasa sunat, lalu dia undang orang yang berpuasa itu datang ke rumahnya ataupun menghidangkan makanan, memberi makan bagi orang yang berpuasa itu untuk dia berbuka puasa, maka orang yang mengundang itu mendapat pahala seperti orang yang berpuasa juga. Masya Allah, tuan-tuan, ini kita tak nampak ni. Kalau nampak semua orang nak buat, tuan-tuan. Oleh kerana benda ni tak dinampak, tapi telah dihabarkan, telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebenar-benar perkataan ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi ya tidak berbicara mengikut atau menurut hawa nafsunya, melainkan apa yang dibicarakan, apa yang disabdakannya itu adalah suatu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Ya, asdaqal hadis, sepaling benar perkataan ialah sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak nampak balasan daripada Allah, tapi telah dikhabarkan oleh Rasulullah, orang yang memberi makan untuk berbuka puasa ya, kita panggil dia datang ke rumah kita atau kita jamu dia, maka kita akan memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa, sama ada puasa itu puasa sunat atau puasa yang wajib seperti puasa Ramadan.
tuan-tuan ya, kena rajinlah belanja makan. Alhamdulillah tahun ni kita di masjid ni telah dapat melakukannya, ya, membuat juadah berbuka puasa bagi penduduk ataupun jamaah Masjid Ridwaniyah ni selama sebulan, tuan-tuannya. Semoga sumbangan yang kita berikan itu dibalas, diberi ganjaran yang setimpal, tuan-tuan. Tak rugi, memang tak nampak. Dengan adanya hadis ini, tuan-tuan, kita jangan berduka, insya-Allah. Esok di akhirat, setelah kita ditimbang segala amal kita, maka didedahkan, dinampakkan, ya, kepada kita ganjaran-ganjaran, balasan-balasan apa yang telah kita lakukan. Kalau kebajikan, kebajikanlah. Kalau kejahatan, kejahatanlah. Nah, masa itu baru kita seronok. Ya. Baru kita rasa, ya, ceria, seronok. Nah, bagi orang yang menerima balasan kebajikan. Nah, bagi orang yang menerima balasan kejahatan, dia juga akan dilihatkan apa yang dia telah lakukan semasa di dunia. Ya. Fa amma man utiya kitabahu wara'a zahrih fa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Hari akhirat nanti bila mana diberikan suratan amal kita masing-masing, ada orang menerima suratan amal melalui tangan kanan dan ada juga orang menerima suratan amal melalui tangan kiri. Berbeza keadaannya. Orang yang menerima suratan amal melalui tangan kanan, dia akan gembira, seronok. Macam budak-budak baru lepas menerima keputusan peperiksaan SPM. Kalau dia dapat banyak A, berjaya, ya, maka dia telefon kawan ni, telefon kawan tu, dia telefon apa semua, seronok. Tapi orang yang gagal, dia kecewa. Di akhirat nanti begitu juga, orang yang menerima suratan amal yang gagal, maka dia rasa kecewa. Dia memekik, tuan-tuan. Dia melolong, dia memekik, ya, dia menyesal. Sepaling besar penyesalan itu, ya, panada matul uqba liman yatakasal, ya, penyesalan yang berkekalan bagi orang yang malas, orang tak mau buat ibadat, orang tak mau buat kebajikan. Penyesalan yang tidak berkesudahan, nadamatul uqba, penyesalan yang berkekalan, berterusan, ya, bagi orang yang tak nak berusaha, tak nak bersusah payah beribadat, melakukan kebajikan dan sebagainya. Ya, faman utiya kita bahu wara'a zahrih fasawfa yad'u subura, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Wayasla sa'ira, dia akan disambar oleh api neraka bila dimasukkan atau ditolak atau diumban. Ha, diumban dia, bukan dimasukkan. Tak, kalau masuk tu bahasa tu elok lagi. Yang eloknya perkataannya yang sesuai bagi orang yang jahat ni, ya, dia diumban, ya, ditolak ke dalam neraka dan disambar oleh api neraka. Innahu kana fi ahlihi masrura, sesungguhnya orang-orang itu semasa di dunia dahulu mereka lupa, mereka cuai, mereka tak indah, tuan-tuan. Ya, ya, masa PKP ini, masa zaman PKP, hanya beberapa orang saja dibenarkan masuk ke masjid. Dia yang bising, apalah masjid pun tak boleh masuk. Bila PKP dah habis, tak nampak pun. Itulah manusia.
Kalau kesalahan orang, kelemahan orang, mudah untuk dia menyebut dan mengulang-mengulang, menyebut-nyebut ucapan itu. Tapi kesalahan dia, kelemahan dia, dia sembunyikan. Biasalah manusia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, lagi sekali kita baca hadis ni. Man fattara sa'iman, siapa yang memberi makan atau mengundang orang yang berpuasa untuk dia berbuka puasa, dia bagi belanja, dia bagi wang ringgit, atau dia panggil ke rumah, atau dia hantar makanan kepada orang yang berpuasa untuk dia berbuka puasa, kana lahu mislu ajrihi, ya, maka baginya pahala, ya, seperti orang yang berpuasa, tidak dikurangi pahalanya itu barang sedikit pun, ya, min ghairi ayyan qusa min ajri syai ajr min ajrihi syai'un, tidak dikurangi sedikit pun daripada pahala. Banyak mana orang yang berpuasa itu dapat pahala, kita yang mengundang dia atau bagi makan dia untuk berbuka puasa pun dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Ya, dalam perkara bagi makan orang ni, tuan-tuan, Nabi sebut dalam berbagai-bagai bentuk hadis. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang kali Nabi menyebut, ya, bagi makan, bagi makan, belanja, bagi belanja, bagi makan, buat kenduri selalu. Tapi ada tuan-tuan di kalangan kita hari ini, dulu kita tak dengar pun. Di kalangan kita umat Islam hari ini, kalau kita undang ke rumah kita untuk makan, sebelum makan tu berzikir dulu, tahlil ke apa, ya. Bila kita kabur apa itu, dia kata minta maaf lah, saya tak dapat datang. Dia tak nak makan kenduri tahlil, dia tak mau. Padahal kawan tu ikhlas, ya, minta jasa baik. Tuan-tuan, kita baca pahalanya kita semua. Dan kalau ada pahala, kita minta Allah Ta'ala sampaikan kepada apa yang telah diniatkannya untuk arwah ibu bapa kita. Contohnya, tuan-tuan, sampai tak, tuan-tuan? Setengah orang kata tak sampai. Ini banyak orang pakar-pakar ni, pakar rojok, dia kata tak sampai yang kita baca tahlil doa kepada si mati tu, tak sampai. Subhanallah. Kalau tak sampai doa tu, kenapa setiap Jumaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia berkhutbah, dia membacakan doa kepada orang Islam, sama ada yang masih hidup atau yang sudah mati. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kenapa Nabi baca? Bahkan dia adalah merupakan rukun khutbah pada hari Jumaat. Kalau tak baca, tak sah khutbah itu dan tidak sah sembahyang. Sebab khutbah itu adalah mengambil tempat daripada dua rakaat sembahyang. Jumaat itu dua rakaat saja, dua rakaat lagi, itulah khutbah. Kalau khutbah tidak sah, sembahyang pun tidak sah. Dia kata tak sampai. Hakikatnya, tuan-tuan, ya, doa kita kepada siapa sekalipun, Allah yang nak menerima pun Allah, yang nak menolak pun Allah. Tapi kita sebagai hamba, ya, kita minta Allah Ta'ala sampaikan balasan, ganjaran pahala itu. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, apabila Nabi melalui suatu batang, suatu lorong, satu jalan, rupa-rupanya jalan itu melalui atau melimpasi satu kawasan kubur. Ada kuburan, ada kubur, macam kita dekat Jalan Baru tu. Kita nak ke mana? Ke Manung, hari-hari kita lalu melalui kubur. Maka Nabi lalu di satu kawasan, rupanya di situ ada kubur. Lalu Nabi, ya, terampak di situ, rupanya ada kubur. Nabi bersama dengan
beberapa orang sahabat. Lalu Nabi berhenti, kata Nabi. Nabi menghadap para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, berhenti dulu. Dan kamu ucapkan istighfar, kamu mohonkan istighfar, mohon keampunan daripada Allah terhadap saudara kamu yang sedang sekarang ini berada dalam kubur ni. Kita sedang berada di kawasan kubur ni. Nabi menyatakan, wahai sahabatku, istaghfiru li akhikum fa innahu al-an yus'al. Wahai sahabatku, berhenti dulu dan kamu mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap saudara kamu yang dalam kubur sekarang ini. Kerana sekarang ini dia sedang disoal, disiasat, ditanya, digodam, diazab. Kamu mohonlah keampunan. Ini hadis. Tiba-tiba lima kata, minta maaf lah kalau nak buat kenduri tahlil, saya tak boleh. Bukan amalan Rasulullah dan doa kita tak sampai pun. Tak tahulah tuan-tuan, akhir zaman berbagai-bagai hal kita bertelingkah. Ustaz sama ustaz, tok guru sama tok guru. Kadang-kadang kita pun fed up dengan telefon ni. Kali ni kita tengok ustaz tu join dengan ustaz ni, tok guru tu. Satu ketika yang lain mereka berbalah, bertentangan. Apa benda tak tahu, wallahu a'lam. Ada bawa telefon, mujur tak bawa pun. Kadang-kadang kita seronok dengan telefon, macam-macam kita boleh tengok tuan-tuan, perkembangan dan sebagainya, isu-isu semasa dan sebagainya. Tapi kalau sekarang ni bertelingkah habis, ustaz sama ustaz bermusuh, komplain itu, komplain ini, yang tu tak betul, yang ni tak betul, ustaz ni kata betul. Apa benda, tak tahulah. Sedangkan Al-Quran pun sama je, hadis Nabi yang sama je. Akhir zaman tuan-tuan ya, memang Nabi menyebutkan banyak perbalahan, pertelingkahan. Nabi pun sebut dalam satu hadis yang sangat masyhur, Nabi kata umatku akan berpecah kepada 73. Dalam semua golongan-golongan yang berpecah itu, semua dalam neraka, melainkan satu sahaja. Satu sahaja. Semua masuk dalam neraka melainkan satu. Yang satu itu selamat, siapa dia? Yang ini orang yang menuruti, yang mengikuti akan sunnahku. Nak berbalah apa? Nabi kata suruh pegang. Aku tinggal kepada kamu dua perkara, Al-Quran dan juga sunnah. Siapa berpegang kepada dua perkara ini, dia tidak akan sesat selama-lamanya. Ya, benda yang sama kita pegang, apa nak berbalah pula? Saya heran, orang panggil komersian, kawan tu ngajak masak sedap, tapi orang tak mai. Pasal apa? Tanya orang ramai, pasal apa tak mai? Dia kata ustaz tu tak bagi. La ilaha illallah. Sedangkan Nabi menggalakkan bagi makan. Seorang bersahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia minta supaya Rasulullah menasihati dia. Ya? Dia bertanya kepada Rasulullah, ayyul islami khair? Wahai Rasulullah, apakah dalam Islam ini yang paling baik, yang boleh aku lakukan? Apa yang paling baik, yang mudah dan yang boleh aku lakukan, apa dia? Nabi menceritakan, pertama sekali kamu bagi makan orang. Ya, bagi makan. Saya teringat satu makcik gerai dekat railway station tu, kalau subuh Jumaat, berapa ramai pun ahli masjid ni lepas sembahyang subuh hari Jumaat tu, dia kata main kedai makcik.
Ya, Cikgu Hussein, hampa nak minum teh ke, kopi ke, belo ke, apa ke, minta nasi lemak, nasi goreng, mi ke, bihun, dia bagi bubuk kacang. Lah makcik tu pun tak ada dah, dia balik Penang dah. Anak dia nama Fadil, tukang urut tu. Ha, dia open day. Siapa mai kedai dia, dia belanja. Satu amalan bagi makan orang. Ya gitu. Sahabat ni bertanya kepada Rasulullah, ayul Islam ya khair. Dalam Islam ni perkara yang paling baik apa dia wahai Rasulullah yang boleh aku lakukan? Nabi mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tut'imut ta'am. Kamu memberi makan kepada orang, terutama orang yang susah. Ya, zaman sekarang orang susah, tak ada makanan kan. Ya. Ada yang sampai angkat bendera putih, bendera hitam lah apa benda ni. Ini orang Melayu satu hal jugalah memalukan. Ada orang Cina angkat bendera putih? Tak ada. Ada orang India angkat bendera putih? Tak ada. Kita pakai angkat. Ada orang yang menggalakkan suruh angkat bendera putih. Malulah, maruah tau. Lagipun Nabi pernah menegah, melarang daripada kita sikap suka meminta-minta. Sikit-sikit minta. Tak nak berusaha. Memalukan tuan-tuan. Dan Nabi tegah dalam agama pun, Nabi pun pernah menegah. Nabi bersabda, kata Nabi, nahaitukum an qila wa qal. Aku tegah kamu daripada kata mengata. Suka bawa mulut, mulutnya leza, memfitnah. Ni Nabi tegah. Orang ni kata orang ni, orang tu kata orang tu, macam-macam. Ini bukan amalan Islam. Sebab itu Nabi larang. Kemudian Nabi kata, pertama Nabi tegah daripada kata mengata, yang kedua Nabi juga menegah, melarang umatnya daripada wakasratis su'al, banyak meminta, selalu meminta-minta, berusaha tak anda. Tuan-tuan, di tanah air kita, di negara kita, apa yang kurang? Berbagai-bagai cara untuk kita memperoleh rezeki, tuan-tuan ya. Saya kalau berjalan ke Manong contohnya, bawa kereta, pandangan saya kiri kanan, kiri kanan. Saya break, saya perlahankan kereta saya, tengok kawasan yang rumput tepi jalan tu, subuh. Geram saya tengok. Lembu pun geram, saya pun geram juga tengok rumput yang tebal ataupun yang subuh tu. Ambil pisau kerat rumput, bawa kat mengali ataupun Hindu yang bela lembu apa. Dia bagi duit, itu rezeki. Boleh kita usahakan. Ini sikit-sikit nak minta, bukan tak boleh. Tahap sekarang, bukan. Kita tengok kalau di Habsah atau di Sudan, di mana negara-negara yang susah, kemarau berterusan. Demo bukan takat sehari dua tak makan, dua tiga hari tak makan pun ada tuan-tuan. Tak ada bunuh diri pun. Bunuh diri ni pun satu hal. Siapa suruh bunuh diri? Orang yang bunuh diri, jangan diharap untuk dia mencium surga. Maksudnya jangan diharap dia akan masuk dalam surga. Apa dia nak jawab di hadapan Allah? Tak ada alasan. Tuhan tak akan terima. Ya? Kalau dia bagi alasan dia kecewa, tak ada rezeki, tak ada makanan di rumah, anak nak makan, bini pun begitu juga, duit tak ada, dia tak sanggup menghadapi semua ni, maka bunuh diri. Tuhan takkan terima. Tuhan berikan rezeki berbagai-bagai sumber yang kita boleh perolehi. Syaratnya kena bekerja. Sebab itu dalam satu hadis qudsi. Hadis qudsi ni hadis yang paling agung, hadis yang paling tinggi tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kata Allah,
harrik. Harrik itu maknanya gerakkan. Harrik yadaka, gerakkan tangan kamu. Maksudnya suruh kita bekerja, bukan peluk tubuh, duduk saja-saja mengharapkan bulat datang menggolek, tipis datang melayang. Mana ada? Dari atas turun timpa atas paha kita rezeki? Tak ada, tuan-tuan. Kena bekerja. Ya, yang tipis datang melayang itu dalam surga, betul. Dalam surga nanti baru terlintas di hati kita nak makan itu, nak makan ini, nak dapat itu, nak dapat ini, baru terlintas di hati, sudah sampai kepada kita. Itu dalam surga lain cerita, nanti dululah. Tapi kalau di dunia ni kita kena berusaha. Sebab itu Tuhan kata dalam satu hadis qudsi, harrik, gerakkan tangan kamu. Kena bekerja, kena berusaha. Anzil alaika rizq, aku akan turunkan, aku akan berikan rezeki kepada kamu. Ini bekerja pun tidak nak minta. Minta orang Melayu sekarang ni cukup korban, betul. Minta maaf, saya orang Melayu. Kesal, cukup kesal. Ditandingi, disaingi oleh golongan ataupun kaum yang lain yang dahulu mereka itu susah. Ini juga tanda nak kiamat, tuan-tuan. Nabi sebut dalam satu hadis, tanda nak kiamat itu ialah dahulu mereka itu orang yang susah, tidak berpakaian, tidak berkasut, tetapi mereka hari ini dah jadi kaya raya, sudah membuat binaan yang tinggi-tinggi. Ya tatawaluna fil bunyan, mereka telah membuat binaan yang tinggi-tinggi. Siapa punya? Ah Chong, Ah Seng, Ah Leng. Ada Ahmad? Tak ada. Semua Jaya Nun Ali. Ibu saya geram juga, tuan-tuan, geram. Semua bangunan dibangunkan, didirikan, tak ada hak Melayu pun. Tanah yang luas-luas semua hak orang punya. Dulu hak Melayu di Lubuk Merbau, minta maaf kalau ada orang Lubuk Merbau sini. Tahun bila lah, maknanya 70 tahun yang lepas lah, saya cari lembu, nak bela lembu. Masuk, kamu masuk satu kampung, kawasan seluas-luas kawasan, bukan lagi kebun, bukan lagi tanah satu lot ke satu hekar, 10 hekar, tak, beratus-ratus atau ribu hekar rupanya sudah dimiliki oleh Cina. Yang satu ketika dahulu adalah kepunyaan orang kampung, orang Melayu. Sekarang dah dimiliki oleh orang Cina. Tak ada lagi nama Melayu. Mana pergi? Geram juga dengar tu, tuan-tuan. Macam di Pahang ni, apa nama isu kebun di Raub Pahang, Musang King. Rupanya dah 30-40 tahun yang lepas dah berlalu. Jadi kaya raya Cina tu. Orang Melayu apa? Orang Melayu pakai kain, gulung kain, isak rokok daun, duduk atas beranda. Tunggu padi masak. SPM, sementara padi masak. Duduk atas beranda dekat rumah. Pagi, pagi sampai tengah hari, tengah hari sampai petang. Allahu Akbar. Wahai kaumku, wahai bangsaku, wahai umat Islam, marilah kita menuju ke hadapan lebih maju. Ya. Lebih apa nama? Lebih berkesan. Ini tak berubah-ubah apa daripada kita. Dunia pun kita tak dapat. Akhirat pun kita jauh. Kalau dapat dunia, akhirat jauh, tak mau juga. Kita nak dua-dua sekali. Tuan-tuan ya. Hai Allah. Depa baru mai. Sebab itu Nabi kata, ya. Dulu mereka itu bertelanjang, tak cukup pakaian. Dulu saya teringat tahun 60-an tu, ada satu India
Dia jual kacang putih. Masuk kampung, jalan kaki je. Kasut pun tak pakai, tuan-tuan. Seluar pun dia tak pakai. Dia betul-betul pakai cawat dia. Dia letak sini. Tempat kacang, kacang putih, kacang macam-macam kacang sini. Tali dia buah kat tengkuk. Bila dia masuk kampung, dia berbunyi. India. Dia kata, cang, dia tak sebut kacang. Cantik. Cukup kuat suara dia sampai ke ujung bendang sana tu. Cang putih, pukul 11 pagi dia lalu. Cang hari-hari. Hari ini, golongan itu, puak itu, bangsa itu, sudah tidak lagi jual kacang putih. Sudah punya pakaian. Dulu tak ada pakaian, pakai cawat je. Orang Melayu beli, tuan-tuan. Dia masuk, dia jual kacang. Alah, bungkus kacang tu si kecil ya. Lepas tu bawah dia halus ya. Dia pulas masuk kacang. Semelima duit ke, sekupang ke nak beli? Tuan-tuan, hari ni mereka sudah kaya raya. Anak-anak mereka, cucu-cucu mereka dah jadi lawyer, dah jadi doktor, dah jadi engineer, dah jadi macam-macam, tuan-tuan. Yang anak orang Melayu tak berubah, masih lagi duduk takut lama. Sedih, tuan-tuan. Kadang kita geram sendiri ya. Masuk dalam kereta, grab kereta, bersarah seorang-seorang dalam kereta nak melepaskan perkara yang berbuku di dalam hati. Nak buat macam mana? Allah kau. Saya teringat pesan Tok Guru, Tuan Guru Haji Abdul Samad Noh. Dia pesan banyak kali, kalau dia ceramah selalu dia sebut. Dia kata, ana harap entah semua, jadikanlah pada diri kamu semua ini 10 orang laki-laki. Jangan satu orang sahaja. Pada diri kita ini punya 10 asyara rijal. 10 laki-laki. Maksud 10 laki-laki itu 10 kebolehan hebatnya. Dan dia selalu sebut, biarlah kita ini kaki kita berpijak di atas muka bumi, tapi kita punya target kita ya, planning kita, hasrat kita, niat kita ya, kepala kita di atas bintang Suraya. Bintang Suraya ni bintang yang paling tinggi sekali lah. Begitu. Maknanya jangan jadi golongan atau umat yang pasif, yang tak maju, yang tak bergerak. Pasif. Allahu Akbar. Kena 10. Jadi saya pun cubalah kira satu. Pertama sekali, masa di sekolah lagi memang saya tukang gunting. Di sekolah, kawan-kawan, member di sekolah tu, saya yang gunting masa tu 2 kupang, 3 kupang mereka duk bagi. Kalau Tok Guru dia bagilah 1 ringgit, gunting kepala ustaz dia bagi 1 ringgit. Alhamdulillah tuan-tuan, ya lumayan jugalah masa itu, walaupun sekupang 2 kupang, laksa 1 pinggan 2 kupang ya, kenyang. Tu gunting rambut. Lepas tu bila dah habis belajar, memang saya gunting rambut, buka kedai gunting rambut, buka kedai apa nama, buat catering, buat peniaga itu, peniaga ini. Saya duk kira-kira apa yang saya buat tu, tuan-tuan. Baru dalam 5 atau 6 perkara sahaja dalam satu masa. Ada lagi 3 atau 4 perkara yang belum saya buat. Kalau ada 4 lagi, 3 perkara lagi yang saya buat, cukup 10. Seperti yang dimaksudkan oleh Tuan Guru. Barulah maknanya jadi sebagai ya khairun nas. Ya khairun nas may yanfa'uhum linnas. Sepaling baik manusia ialah orang yang boleh memberikan manfaat kepada manusia yang lain ataupun orang yang lain. Ini tidak jadi sampah masyarakat, jadi cemuhan orang dan sebagainya.
Baik, tuan-tuan yang mati Allah, yakin, yakni orang yang mengundang untuk berbuka puasa itu akan mendapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tadi. Pahala itu dikhususkan untuk orang yang mengundang untuk berbuka puasa, sekalipun dengan segelas air. Adapun mengundang orang makan, sudah ia berbuka di rumahnya ataupun mengundang makan di masa yang lain, maka tiadalah ia mendapat pahala yang besar ini. Dapat pahala, dapat juga, tapi tidaklah sebesar memberi makan bagi orang yang nak berbuka puasa. Dia hanya mendapat pahala mengundang makan sahaja, dari pahalanya pun besar juga, hanya pahala orang yang mengenyangkan orang yang berpuasa itu lebih besarlah dengan apa makanan sekalipun, hingga orang yang berpuasa itu merasa kenyang, pahalanya besar dan banyak sekali. Mari kita buat ya, yang ke depan ni bukan puasa Ramadan sahaja, bahkan puasa sunat hari ini, hari Isnin, hari Khamis ataupun hari-hari yang lain, puasa sunat ya, kita bagi apa nama, kita undang dia atau kita bagi biaya wang ringgit untuk dia beli makanan barangan untuk berbuka puasa. Insya-Allah kita akan beroleh pahala seperti orang yang berpuasa. Saya kira cukup sekadar itu, Cikgu Jusin. Ya, ke depan ni tajuknya sembahyang tarawih. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi.